Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ni ramai-ramai ni daripada mana ni? 2TM. Boleh perkenalkan nama dan asal mana? Boleh. Saya Iki. Saya Siti Norasudin dari Johor. Saya Ika dari Selangor. Saya Dila dari Sabah. Saya Akila dari Johor. Saya Aisyah dari Perak. Saya Nani dari Selangor. Saya Intan dari Kelantan. Okey, jadi datang sini pukul berapa? Benang tadi. So semua stay hostel ke macam mana? Hostel pukul 4 tadi. Satu batch. Okey, dah. Okey, start minat start datang ke stadium Sokong Terengganu ni bila? Start. First time. Okey, nice. Bagus. Jadi okey, jadi beli tiket online ke fizikal? Online. Online yang daftar tu ke pakai app? Pakai website. Tak tahu kan yang Terengganu FC dah ada launching app. So daripada apps tu, so you all boleh tahu info apa-apa berkenaan dengan Terengganu FC dan juga boleh beli tiket kat situ. So nanti bolehlah iPhone atau Android boleh je download dari situ. Okey. Dan boleh tak nak tahu pemain favorite? Tahu tak? Siapa? Faisal siapa? Je. Ha? Faisal Halim. Tak tahu. Orang kata nanti lepas ni boleh lah tahu lah. Betul lah. So malam ni Terengganu FC lawan JDT. Agak-agak prediction. Secara jujurnya. Oh, mestilah Ganu. Tapi ni orang Terengganu, orang Johor. Tak apa. Dia tak tahu. Dia rakis kejap. Ganu all the best. Tell me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore. Fighting aggressively. Okay, let's go like a team. Fight like a team. Win like a team.
Dari Stadium Sultan Mizan, Zainal Abidin, kami bawakan kepada anda lawanan di antara Terengganu bertemu dengan JDT, Jodau Tazim. Untuk LS15, perlawanan yang menjadi tumpuan kita semua pada minggu ini. Apatah lagi kedua pasukan ini telah pun mengesahkan tempat untuk beraksi di pentas final Piala FA pada musim ini. Inilah saudara Muhammad Darmizi dari Pos Laju yang bertugas di Unit Sokongan Operasi Negeri Terengganu yang diberikan tanggungjawab untuk membawakan bola perlawanan bagi diserahkan kepada pengadil bertugas Muhammad Hasrul Muhammad Amir. Masih dalam permainan Arif Aiman, lepas kali ini Arif Aiman melakukan crossing, cari backset kali ini. Oh, backset memilih untuk terus melakukan tandukan ke arah gol. Walaupun dapat kita lihat bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh Kobinong. Dia meminta bola kerana angle yang agak kecil sebenarnya dimiliki oleh Baxen. Namun dia tetap mencuba untuk memberikan cabaran kepada penjaga gol Terengganu, Muhammad Radiazli Rahalim. Selagi Kobinong antara pendek, Baxen cuba untuk masuk. Apakah dia lepas? Ada tiga pemain lawan di situ. Tak berjaya Baxen, agak sukar melepasi tiga kawalan pemain Terengganu yang diberikan ke atasnya. Namun kali ini dapat kembali kepada pemain-pemain JDT cantik mencari Forestieri. Dan percubaan yang pertama melalui Leandro, rendah namun tidak cukup kuat untuk menewaskan Rahadiazli yang lebih bersedia kali ini. Tapi itu adalah on target. Kita perhatikan. Oh, lepas kali ini. Baik, tolakan yang dilakukan. Oh, sayang sekali. Peluang untuk Nima Man Syarif. Dia berharapan dengan Farizan Malias. Namun tidak cukup klinikal pemain ini untuk mencari jaringan yang pertama Terengganu. Kita perhatikan lagi sekali. Satu tolakan yang menarik dilakukan oleh Kepa Sherman. Namun Nik Muhammad Syarif gagal untuk menyempurnakan peluang Terengganu ini. Satu tamparan yang kurang kemas daripada Zio Ashraf. Oh, kali ini dalam kawasan penalti Terengganu. Percubaan. Oh, terkena tiang gol. Terselamat pintu gol Terengganu. Kembali kita saksikan ini pula peluang yang dimiliki oleh Jodau Tazim melalui Baxen da Silva dalam memburu jaringan peribadinya yang ke-17. Bagaimana pemain-pemain pertahanan Terengganu leka di sini boleh terlepas. Dan itu dia. Gol. Dalam kita menyaksikan bagaimana peluang yang dimiliki sebelum ini oleh pemain ini, Baxen. Akhirnya Baxen da Silva menemui jaringannya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Gerakan yang hampir serupa dengan sebelumnya. Namun kali ini terus menerjang masuk ke gawang untuk menewaskan Muhammad Radiazli Rahalim pada minit ke-31 ini. Jadi sudah ada jaringan di kawasan Terengganu ini. JDT di depan. Tidak offside kedudukan ini. Dan pemain yang memiliki sentuhan berkualiti seperti Baxen ini, sudah pastinya dia tidak melakukan sebarang kesilapan untuk melakukan tampanan yang pertama dan terus menewaskan dua pemain Terengganu termasuklah Syarul Nizam Roshasni dan penjaga gol Rahadi Yazli. Jadi sekali lagi, dua kali kelekaan secara berturut-turut pemain-pemain pertahanan Terengganu. Kali bola tiba di kaki Arif Aiman, kita lihat bagaimana kualiti yang dimiliki olehnya. Untuk cuba untuk mengucap kacirkan pertahanan lawan.
Nisharif lagi sekali tidak offside di sini. Nisharif kali ini, oh, dan peluang untuk Azam Azmi. Dia tidak lepas Shane Lowry dalam kawasan penalti. Gerakan yang sudah baik dilakukan oleh Terengganu menuju ke penghujung separuh masa yang pertama ini. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri dan daripada mana? Saya Naim daripada kampung Teluk Tapang, Semalaki. Jadi abang mari sini kali ke berapa dah? Kalau ikutkan mari seorang kawan-kawan tu banyak kali jugalah. Okay. Tapi untuk bawa cukup satu koordinat sepemili ni first time lah. Mana ni? Ini first time. Jadi orang kata bagi saya ni benda baik lah, benda bagus lah. Macam orang kata kita spend time dengan family. Betul-betul. Betul. Biasa kat patah-patah je kan. Ini tempat stadium Melaka. Jadi boleh abang kabur sikit untuk faktor abang first time abang bawa ke sini? Okey lah, untuk pertama kali ni bawa ramai-ramai sini ni untuk dia orang rasa suasana tengok bola live gitu kan. Okey, sambil-sambil santai-santai family lepak-lepak gitu lah, ambil angin malang gitu. Okey, masa saya ada kawan ajak ke ataupun abang tengok daripada media ke pun tengok stadium ni orang kata jadi tepat. Yalah, orang kata boleh bersantai dengan family. Tengok ni lah pasal suasana stadium ni dengan tempat penonton-penonton semua, kita rasa tertarik nak bawa satu keluarga main lepak-lepak sini, tengok sama tengok bola. Okey, jadi apa maknanya masa separuh hari baru ni mari? Okey, baru ni ada mari. Tapi seorang? Tapi seorang kat gawang itu lah. Masa baru ni fit sangat lah nak bawa budak-budak kecil lah. So. Okey, jadi malam ni sekarang ni kata kita ketinggalan lah 1-0. Jadi guna agak-agak prediction abang lah untuk second half nanti. Okey, second half ni pasti Nafuzi akan suruh attack lagi lah. Untuk kurang-kurang dia bawa balik satu mata pun okey lah. Kalau menang tu bonus lah teman ni. Okey, last sekali lah kata ucapanlah kepada pasukan Terengganu dalam mahal ini untuk menghabiskan liga dan sekali juga lah dengan Piala FA. Okey, ucapan saya untuk semua player-player dan pengusaha, cuba buat yang terbaik untuk semua penyokong yang mana yang tengok kat stadium, kat rumah yang setiap penyokong ni, cuba buat yang terbaik. Senang untuk penonton-penonton yang mai ke stadium ni. Okey, adab tu penting sekali. Yang tu pernah jaga. Okey, kalau yang nak merokok tu, memang kita tahu kat stadium memang bukan tempat merokok. Tapi kalau nak tak tahan sangat dah, okey, cari tempat-tempat yang jauh pada kanak-kanak, pada keluarga. Ketika laku lah. Jangan lepak botol air ke benda ke masuk dalam badan. Air rugi, tinggal terjejak. Air rugi kena denda. Itu lah, senang saya. Semoga berjaya Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Okey, sudah duduk Terengganu apa lama? 7 tahun. Terengganu duduk 7 tahun. Janganlah cokeng lah. Okey, sokong Terengganu berapa lama? 7 tahun lah. Sudah 7 tahun? 7 tahun lah. So, sepanjang sokong 7 tahun, sudah beli berapa lai baju? Baju lah, 3. 3 lai? Kenapa tak pakai malam? Baju cuci. Sebab bonus pun. Lepas ni Terengganu comeback tak? Memang ada. Terengganu 3, Johor 1. Dan Forest Thierry, peluang kali ini dan itu dia cuk. Gol! Jaringan yang menarik percaya dilakukan oleh Fernando Forest Thierry. Dari tempat yang biasa kita lihat jaringan sebegitu yang dilakukan oleh Forest Thierry. Jadi perlawanan separuh masa yang kedua ini baru saja melepasi minit kedua. JDT sudah menambah jaringan yang kedua melalui Fernando Forest Thierry
Satu rembatan padu menewaskan Rahadi Azli. Kita lihat bagaimana kualiti yang dimiliki oleh pemain ini. Dia melakukan acahan terlebih dahulu sebelum melepaskan rembatan on target. Di kedudukan ini, di zon 14 ini, kita lihat bagaimana JDT kerap mendapat jaringan sama ada melalui Forestieri maupun Paxson da Silva. Inilah yang digunakan oleh mereka untuk mengumpul jaringan demi jaringan. Kalau dilihat Hakimi ketika ini, percubaan, wow, cantik, gol, wow. Menarik jaringan yang dilakukan oleh Hakimi, menewaskan Farizan Malias. Jadi 2-1, kedudukan berubah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Ingin kita saksikan sekali lagi bagaimana rembatan kaki kiri yang cukup menarik dilakukan oleh Hakimi Abdullah. Menewaskan Farizan Malias dengan kekuatan yang cukup, dan bola itu sedikit lencong turun ke bawah mencari tiang di sebelah kiri Farizal untuk membawa Terengganu dengan jaringan pertama di tempat sendiri pada malam ini dalam perlawanan ini. Jadi Hakimi membalas kepercayaan Napuzi setelah dibawa masuk. Situ kembali kepada Terengganu, Faiz Nasir ketika ini, dan juga Kepa Sheman terus peluang, Nick Sharif, dan oh, sayang sekali Nick Sharif terlepas buat kali yang kedua. Setelah separuh masa pertama tadi juga dia terlepas peluang untuk menjadikan gol. Kita perhatikan gerakan ini cukup sempurna, tolakan yang dilakukan oleh Kepa Sheman, namun tak berjaya Nick Sharif untuk mencari gol penyamaan Terengganu. Apakah ada terkena tangan di sini atau... Kalau dilihat daripada gerak perlahan, ada sentuhan sedikit. Apakah dia akan melakukan satu hantaran jauh ke depan? Cari ke Pasheman yang menanti kali ini. Dan dia jauh. Bahaya di situ. Tembukan yang cuba dilakukan oleh Farizal tidak kena. Dan Terengganu mendapat sepakan sudut. Diberikan tumpuan. Sekali lagi. Sepakan sudut yang dimiliki oleh Terengganu ketika ini. Untuk Terengganu bergerak di sebelah sayap pula sampai di... Sekali lagi, free kick yang memihak kepada JDT dalam perebutan bola yang melibatkan Kobinov tadi. Jadi itu dia whistle penamat untuk menamatkan aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini bagi membawa kemenangan kepada pasukan pelawat Jordan Tazim. Jadi sekian saja aksi dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dengan keputusan penuh Terengganu 1, JDT 2. Habibi, komen sikit untuk game malam ni. Oh, beres dah main tu. Kenapa lagi untuk bule-bule di backi? Jangan leka sangat lah. Tak payah leka-leka, kita kena final menang lah.